Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan browsing untuk benda ni yang aku beli dekat Terapo. Terapo OS dekat Shopee. Okey, aku ada beli amplifier untuk kereta. Jadi kita tengok sikitlah apa yang ada. Kalau tengok dekat sini, dia punya bahagian ni dah terkoyak. Aku tak tahu ni kena api ke apa. Kalau tengok dekat sini. Okey, tapi harap-harapnya dalamnya memang eloklah. Kalau tengok daripada kemasan dia memang tak ada masalah. Yang ni kokoyok ni. Okey. Tengok dia. Okey, dia dibungkus dengan bubble wrap. Pasal ni main daripada Melaka lah selap dia punya official stock. Okey. Bubble wrap pun selapis sahaja tapi aku rasa dah okey dah. Okey, dah kira ni. Okey, ini dia punya keadaan dia still intact dan bagus lagi. Okey, kita buka dalam ya. Okey, aku beli ni waktu dia drop harga ke sekitar 270 dah silap. Lepas tu aku guna coin aku, dia dapat dalam 200.5 sahaja. Kalau tengok dekat Terapo official, harga dia dekat 299. Okey, so ini ialah Oxtra. Okey, Oxtra motion sensing car amplifier. Okey, dia motion sensing nanti aku ceritalah macam mana. Okey, dekat tepi ni dia ada tulislah layer-layer dia. Okey, layer-layer daripada filter lah sampai ke atas apa semua. Okey, lepas tu kat belakang ni dia ada tulis dekat sini, ada tulis performance, smart tech, user friendly. And then jadi tulis lah motion sensing built with smart intuitive motion center apa semua tu. Okay, dekat sini ada design in Malaysia. Okay, design in Malaysia. Design in Malaysia, made in China. Made in China tapi design in Malaysia. Okay, lepas tu dekat sini ada tulis dekat sini, motion sensor switch eliminates 99.95 pollutant HEPA 13 filtration. Okay, not bad. Okay, so kita tengok dalam dia apa ada. Aku malas nak buka pecah pisau maknanya. Kita buka tangga cara lah. Kotak dia pun sebabkan postage kan adalah sikit kemek sikit, but okey lah sebab benda yang datang dari jauh kalau dengan kotak yang macam ni memang kita boleh faham lah punya kualiti dia. Dan dia buka dia macam ni, macam tu. Okey, dalam ni dia ada tulis kat sini, dia tulis thank you for choosing us. Okey, kotak dia pun nampak macam not bad lah, nampak macam grade A punya. Pasal dia tulis lah Oxtra by Terapo is a short form for Terapo Extra. Baca sendiri lah yang ni kalau beli nanti. Okay, dia tulis. Okay, dan kemudiannya dia dah bagi dekat sini warranty 6.6. Okay, warranty 6.6. Belakang ni dia bagi usual guide lah, usual guide apa nak macam mana nak buat, nak buat apa semua. Okay, lepas tu inilah yang kita tunggu-tunggu ni ha. Dia balut dalam ni. Okey. So dia balut dengan ada kotak dekat tepi ni. So kalau kotak luar kemek pun kita tak kisahlah sebab dia ada dia punya protection dekat sini. So this is the air purifier. Okey, dia nampak simple sahaja. Okey, dekat belakang ni dia ada tulis dia punya apa ni? Dia punya input, dia punya power, noise level, HEPA filter berapa-berapa. Okey, samalah macam dekat kotak tadi. Okey, dekat bawah ni dia ada macam ini. Ini ialah ruang untuk udara-udara tu disedutlah. Dan udara yang bersih dia akan naik dekat atas ni. Dan so far bila aku test motion sensing ni tak ada apa-apa fungsi lagi sebab aku rasa maybe aku perlu charge dulu. Okey, tapi tak apa. Okey, nanti aku akan charge dulu dan aku test dalam kereta. Okey, dan selebihnya kita akan dapat ni. I think it's a charger. Charger kot yang ni. Ya, yeah, charger. Okey, charger USB Type C, eh? Type C. So
mudah lah kalau kata siapa-siapa yang hilang charger ke apa, nanti pergi kedai handphone beli beli charger handphone pun dah boleh charge. Okay, so aku dah banyak lah kot USB Type-C ni, jadi aku takkan pakai kot yang charger original ni. Simpan lah in case kalau kata ada apa-apa wire ino tu rosak apa, baru aku pakai ni. Okay, so far itu sahajalah yang dalam kotak. Okay, dalam kotak lah. It's very simple. Okay, lepas tu dia punya kotak pun solid. Okay, memang macam kotak telefon lah, memang grade A. Dan kemudiannya ada ucapan dekat sini, so kita boleh simpan lah kotak ni buat kenangan. Sebab yalah, kan kotak pun cantik, nak buang pun sayang. Okay, so bolehlah kita simpan dulu in case kalau kata nak simpan benda ni dalam ni, simpan lah. Okay, tapi so far kita dah buat keluar benda ni, kita takkan simpan lah kan. Okay, aku akan test nanti, nanti kita akan tengok selepas ni. Okay, sebelum tu aku nak ajak jugalah macam mana untuk buka dan tengok filter. Okay, sebab ada setengah video kalau kita tengok dalam Facebook, dia akan buka kat sini. Jadi kalau siapa yang beli yang model yang baru ni, kita pulas dekat sini, memang takkan boleh terbuka lah. Okay, aku dah memang pulas tak buka. Dalam kali aku tanya Shopee, barulah dia ajak cara buka dia macam ni, kat bawah ni. Okay, kat bawah ni, kalau kata ketat, gunakan tapak tangan, tekan sini dan pulas lah. Okay, so pulas kat bawah ni. Okay, pulas dekat sini. Lepas tu akan terbuka lah dekat bawah ni. Aku rasa ni model yang baru kot, sebab sebab tu dalam Facebook dia tidak tidak ni, dia tidak, dia punya cara dia lain. Okay, so ini ialah filter dia. Okay, so ini ialah filter dia. Okay, filter dia macam ni. Nanti kalau nak tukar apa-apa, beli-beli dekat Trapo Official. Harga dia dalam 30 lebih sahaja. Dan dia tak tak ada mention tau dekat sini bila kena tukar apa ni, bila kena tukar filter. Tapi kalau yang aku tanya, filter ni perlu ditukar dalam masa 5 hingga 6 bulan lah. Tapi kalau tak tukar pun tak apa, cuma performance dia agak kurang bagus lah. Okay, so itu sahaja. Dan kita akan buat sedikit test untuk tengok dia punya motion sensing dekat sini. Okay, first kali kita akan tengok boleh tak yang ni pakai power bank. Okay, pakai power bank, try tengok. Okay, mungkin ada yang bertanya boleh tak hidupkan apa ni air purifier ni pakai power bank. Okay, kita try tengok. Okay, kita cucuk. Okay, dia akan menyala. Okay, tapi dia akan gelap. Okay, dan yep, boleh hidup. Okay, boleh hidup. Okay, dia boleh hidup. Walaupun dekat sini dia perlukan 1 ampere sahaja. So, sini 1 ampere. Okay, so kalau sini 1 ampere, sini 1 ampere. So, kita boleh hidupkan dia menggunakan power bank. Okay, dekat sini, kita tutup balik. Okay, macam mana cara nak buka dia ialah, kita guna tangan ni, kita just leretkan sahaja 3 cm. 3 cm daripada permukaan lah. Tak payah sentuh sebab memang tidak ada screen pun. So, dekat sini dia ada tulis lah. Dia ada tulis dia punya bacaan-bacaan dia, seperti kalau yang ni humidity, lepas tu setting grade, lepas tu ada air quality lah. Yang ni hijau, hijau tu maksudnya elok lah. Okay, lepas tu dia ada dua power, iaitu dua kuasa sahaja. Kita satu yang ni ialah eco mode. Dia ada dua mata ni, dua level ni. Kalau kita buat satu lagi, kita leret satu lagi, dia ada satu lagi iaitu power mode. Power mode ni lebih laju lah, no? Power mode lebih laju. Okay, dan air quality dia ada tiga colour kat sini. Okay, ada tiga colour iaitu merah, biru dan juga hijau. Okay, aku ambil balik. Sebab itu kelemahan, kelemahan motion sensor ni ialah bila kita lalu ya, tak sengaja pun dia akan tertutup lah. Okay, tapi kalau siapa yang tak suka style macam ni, boleh beli yang biasa sahaja. Akhirnya macam aku cakap lalu, lalu, oh, terlalu tersak-sak sengaja. Okay, so siapa nak buka, buka balik. Okay, so aku harapkan penjelasan untuk ni berguna lah. Okay, dan aku rasa harga dia pun sangat-sangat murah dan berbaloi lah. Sebab yang ni pun metal dia punya ni, dia punya ni nampak, nampak grade A lah juga kan. Dan yang ni pun bukan sebenarnya boleh guna dalam kereta. Aku pun nak guna untuk kadang-kadang tempat aku punya workspace apa semua kan. Kadang-kadang aku nak duduk sahaja, aku akan buka lah kan. Ha, sebab kadang-kadang aku takkan buat lah kereta saya, sebab dia boleh cover dalam sekitar kita sahaja, sekitar kita. So kalau siapa yang nak expect untuk satu rumah, yang ni tak payah, memang tak boleh buat apa lah kan.
Okay, so itu sahaja. Semoga sedikit tutorial dan juga review aku berkenaan Trapo Oxtra ni memberikan sikit orang kata apa pendapat lah, okay, ataupun membantu hangpa semua untuk memilih air purifier untuk masa depan. Okay, kita jumpa lagi dalam review akan datang. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni aku dah pasang dalam kereta. Kita just cucuk sahaja kat sini. Aku pakai wayar yang third party punya sebab dalam kereta ni memang aku letak satu lah untuk charging phone ke apa untuk emergency kan. Okay, so itu sajalah. So dia size dia cukup-cukup muat saja untuk cup hole ni. Okay, boleh letak dekat mana-mana lah asal ada cup hole. Okay, aku letak dekat tengah ni. Okay, so itu saja. Assalamualaikum.